Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Kipas Kipas. Ini di dalam kelas kita menemukan kipas warna kuning. Kipas mereknya apa ini ya? Nah ini Mas Pion F161S. Sepertinya masih normal. Nanti biar dinyalakan oleh anak-anak ini. Coba dok dicolokin dok. Kalau ya, si normal enggak ya, kita coba ya. Yuk coba di on kan. Blue. Mati yo. Colok aneh jojo ya. Coba. Mati. Lampunya coba, lampunya hidup enggak lampunya? Lampu-lampu. Lampunya hidup ya. Kok kipasnya enggak hidup ya? Coba dipencet lagi. Sebentar. Nah ini baling-balingnya kok sudah patah ini. Ini baling-balingnya patah ini. Iya ini patah ini loh baling-balingnya. Ini harus kita bongkar dulu ini, ganti baling-baling. Nanti di episode selanjutnya ya, kita bongkar ini, kita belikan baling-baling dulu kita bongkar. Tapi kalau tidak nyalanya ini apa ya, rusak ya? Kemarin kenapa? Kok nggak bisa nyala kenapa ya? Oh pas lewat tahu-tahu ini bledos, berasap, berarti ada yang konslet kabelnya ini, gitu ya? Berarti ada yang konslet ini kabelnya, harus diperbaiki generatornya juga berarti. Berarti ini yang konslet ini loh, komponen ini loh yang komponen di dalam ini konslet berarti. Ada kabel yang kemarin konslet. Jadi ini tidak nyala ini, padahal masih bagus ini. Kalau diputar-putar masih bagus ini. Nah, baling-balingnya patah. Nah ini ya, seperti ini ya. Oke, kapan-kapan kita perbaiki, kita servis. Kalau sudah nyala, kita konten lagi.